وحي ممك tolong tembak rezeki kita sudah sampai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, datang ke YouTube channel CGTV. Anda bersama saya, Wah Sungka Indrasio. So guys, sihat semua. So hari ni kita akan review satu pot yang terbaru. Terbaru. Vepresso. Ni dia. So, sekejap lagi kita akan tengok apakah kelebihan Vepresso ni. Adakah ianya padu ke tidak ke? Sekejap kita akan tengok. Okey, tak lupa juga. Jangan lupa untuk subscribe. Tekan merah dan jangan lupa untuk tekan loceng. Apabila video awak suka keluar, nampak muka awak suka, maksudnya video tu tengah sedap tu. Tengah sedap? Anjir. Tengah padu lah tu. So, guys. So, itu saja. Kita akan bersama lagi. InsyaAllah harap kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Macam dah tutup cerita. Okay, jom kita sambung balik dengan review unboxing Vepresso. Let's go. Ni dia. Inilah dia Vepresso, guys. So inilah dia, adalah salah satu pot yang diorang kata pot yang gunakan stick dia. Okay, jom kita buka. Adakah ianya padu ataupun tidak? Kita akan tengok lagi. Okay. So, kita dah start, buka. Minta maaf lah ya. Ni dia. Pot stick Vepresso. Ni dia. Seperti mana yang kau nampak, depannya tertulis the best of both world. Mungkin dibezakan antara bumi dengan Mars. Okey. So ini adalah pot stick. Okey. Jom kita tengok. Apa yang anda nampak sekarang? Anda nampak ianya warna biru. Yeah, kita teruskan lagi. Okey, jangan tension. Okey, jom kita tengok pula dalam, bagian dalam dia pula. Okey. So bagian dalamnya kau akan jumpa ni apa ni? Dekat depan ni, tiba-tiba ni kau nampak LED color, hijau, biru dan merah. Okey, merah adalah 9 watt, 17 watt. Biru adalah 10.5 watt, 20 watt dia default yang biasa. Yang warna hijau adalah 22 watt. So firing dia padulah. Okey. Jom kita tengok adakah ianya padu. Jadi kita tengok jap lagi. Okey. So ini adalah dia punya buku manual dia seperti biasalah. Jap aku tengok jap apa yang ada. Tapi buku manual okey lah, senang sikit kan, tak adalah panjang sangat kan. Okey lah. Apa function dia buat tadi? Oh, sign eh? Anjir. Okay, so ini adalah instruction of laser anti counterfeiting label. Maksudnya ini nak bagi tahu adakah ianya clone atau tidak. Okay, ini dia. Okay, so setakat ni memang teori lah cerita. So ini dia punya Vepresso. Push, feel, done. Okay, PFD. Push, feel, done. Maksudnya adalah inilah tempat kau isi liquid korang. Okay, senang nak bawa macam ni je. Tapi beta kau bawa macam ni, kecil je sebenarnya, man. Betul. So ni dia punya cartridge dia. Okay, another one cartridge. Dan ni dia punya Android cable, bosku. Android cable. Okay, so tak boleh ganggu masa. Jom kita tengok pula bahagian, port pula. Okay. So inilah dia Vepresso. Berwarna biru, wajah biru. Kat bahagian depan adalah port stick Vepresso. Okay, ini bahagian charge dia. Okay, sama je macam posisi stick yang lain juga, sama cabut tepi, kecuali macam nano stick. Nano stick dia cabut tepi. Ni saja yang cabut di bawah. Okey. Tu oh, dalam dah. Okey. So ini dia punya bahagian dalam dia. Kat sini tulis made in China. Okey, jom tengok sini. Yes. Ni dia. So cara dia isi liquid macam mana? Tahu isi liquid macam mana? Jadi kita akan tengok lagi macam mana nak isi liquid. Okey, so tak tepi dulu. So on dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Merah, biru, hijau. Wow. Biru. So tadi Wak tadi dah bagi tahu pasal indicator tadi. Mana indicator tadi? Wak takut, Wak lupa. Okay. So dia ada hijau, biru dan merah. So maksudnya boleh setting lah. Biru 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Merah 1, 2, 3. Hijau. So hijau dia paling kuat lah. Okay, 22. Biru dia medium. Merah adalah low.
So kita ambil biru. Eh, kita ambil hijau. Okay, so maintain. So guys, kita tengok pula dari segi ketinggian dia, lebar dia. Ketinggian dia adalah 8.9 mm. Okay, ketinggian dia. Lebar dia. Lebar dia sini. Lebar dia kan? Eh, lebar dia adalah 1. Uish, betul kecil ni. Lebar dia 1.8 mm dan ketebalan dia. Okay, ketebalan adalah sebanyak 2.2 mm. So, esenya simple. Kita tengok pula berat dia pula, bosku. Berat dia. So, berapakah berat dia? Cuba teka. 43 mm. Gila. Ha? Gram. 43 gram. Anjir, ringan gila. Lagi ringan daripada pop-pop yang lain. Ah, so, bos, ada orang nak lawan. Ada orang nak lawan. Ha, kita compare pula dengan ni. Caliban, adakah lebih ringan daripada Blazo? 31 gram. Lagi ringan. Lagi ringan. So, kita akan review Caliban. Tak payah review Blazo. Sebab Caliban lebih ringan. Tak adalah. Okay, Caliban still ringan. Memang betul lebih ringan daripada Blazo. Okay. So, jom. Kita tengok pula apa lagi kelebihan dia. Jom. Tadi kita dah tengok dah. Ketinggian, kelebaran, keunikan Blazo ni. Berat dia berapa. So, kali ni kita akan test dengan ni. Ni adalah OCC. Ni cartridge kan? Ni cartridge berapa ni? Haa, ni aku geram ni. Cartridge tak beritahu. Haa, nampak? Dia boleh isi daripada atas. Dia refill, top refill. Nah, eh? Tolak ya. Haa, refill. Yes. Oh, siapa? Oh, tak, tak. Oh, sama. Lain-lain. So, dalam dia. Kalau apa yang buat macam tadi, dia ada dua OCC. Satu mesh, satu lagi biasa. Okay, regular. So, jom kita tengok. Kita tak liquid. Haa, ni dia. Watermelon bubble gum. CGO. Okay, CGO. Okay. PC dulu. Kita tengok macam mana. So, guys. Jangan lupa untuk subscribe. Okay, jangan lupa untuk komen. Sekiranya korang ada masalah dengan Wak ke apa, nak gaduh dengan Wak boleh. Komen kat bawah tu. Okay, ada kasi nak belanja buat Wak pun boleh. Okay. Jom kita refill. Oh, steam it. Steam. Oh, okey dah. So, cartridge ni adalah berkapasitikan sebanyak 2 ml. Bateri dia adalah 900 mAh. So, besar bosku. Besar. Besar. Tahu? Adakah flavoring ni antara daripada sedap dekat Blazo ni? Kita akan tengok. Jom kita test. Tekan. Okay. So, keluar. 1, 2, 3. Warna merah. 1, 2, 3. Warna hijau. So, warna hijau adalah yang paling kuat sebenarnya. Okay. 22 watt. Okay, kita test. Sedap. Memang sedap. Dekat. Dotmod ni buat pakai sebelum ni. Dotmod pula. Druga. Okay. Buat dah review Druga ni. Kau akan rasa sejuk dia lebih kat sini. Buat bagi orang test. Buat bagi orang test lah. So, bateri capacity dia adalah sebanyak 900 mAh dan cartridge dia adalah sebesar 2 ml. So, bagi Wak besar, bosku, besar. Dari segi rasa, Wak, Blazo dia punya rasa, dia lebih pada sejuk. Dia lebih pada sejuk sebenarnya. Dia tak lebih pada flavoring. Dia flavoring semua. Sejuk ni melampau sangat. Okay? Kalau nak rasa macam sebati, rasa cukup, sejuk, flavoring, ngam, kau kena dapatkan smoke RPM. Wak boleh bezakan, okay? Kita ada Blazo, sekarang ni ada kat tengah Wak Blazo. Kita ada Druga, kita ada dua lagi pot, iaitu semua RPM dengan Bobo Vinci. So, tanpa dengan masa kita try lah keempat-empat ni mana lagi padu. Okey, mana lagi padu. Kita akan test dengan Blazo dulu. Blazo dia punya ni, okey sekejap. Mungkin sebab Wak kat MTL. Blazo dia punya rasa dia sedap. Okay, dia fresh, segar. Okay. Untuk RPM pula, bagi Wak. Lagi sedap kot daripada ni.
RP yang 40 lagi sedap. Confirm. So, Durga. Kau sedap juga. Cuma Wak lebih suka dekat RP yang 40 sebab dengan flavor ini lebih rasa. Lebih rasa. Dekat sini. Sejuk dia terlampau sangat. Dia, dekat semua RPM, dia punya ni tak rasa sangat sejuk sangat tau. Dia elok, tengah-tengah. So, flavor ini rasa sejuk dia rasa. Dekat Pepreso, sejuk dia macam ni pergi. Serius. So, guys. Jatuh pula belakang ni. Korang dah tahu dah pasal Pepreso. Dari segi rasa, dari segi design, dari segi bentuk. Pepreso, Wak suka. Cuma, ada satu je Wak tak suka. Dari segi flavor ini macam kurang sikit. Okay. Sebab, patutnya kalau ikut tonton lah pada semua RPM dengan benda lain dia punya rasa stabil, tapi dekat Pepreso dia punya rasa tak stabil, dia lebih pada sejuk. So kat situ kita dah nampak dia macam kurang sikit je. Okay, so guys, semua RPM dengan Ruga, dengan Bubu Vinci, dengan Pepreso, Wak lebih suka semua RPM itu last result Wak. Okay guys, so rasa di itu saja kot berwak. Terima kasih banyak pada yang support dan tengok live Wak. Live pula review Wak. Okay. Janganlah marah. Sekarang aku lah aku punya review. Kau nak buat-buat sendiri. Okay. Nanti kita sambung balik. InsyaAllah kita akan sambung balik pada yang akan, pada masa yang akan datang. InsyaAllah kepada kita akan ada lagi video-video yang lebih menarik perhatian korang lagi. InsyaAllah. Okay. Tapi jangan risau. Wak takkan tunjuk video bogil. Tak ada. Jangan risau. Okay. Okay. Itu saja kot berwak. So guys. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk like video ni. Komen, komen bawah ni, komen. Apa tu? Share. Oh, jangan lupa tu share. Macam ni dia buat eh. Cameraman suruh aku macam dah kuat je ni. Okay. Cameraman suruh share. Share. Share video ni untuk beritahu ke orang lain. Pepreso macam mana rupa dia, rasa macam mana, RPM macam mana, Vinci macam mana dan Durga macam mana. So guys, itu sahaja benda Wak. Terima kasih banyak. Nanti kita akan bersambung balik di masa yang akan datang. Kita akan jumpa balik. Okay guys, itu sahaja benda Wak. Kita dapat jumpa lagi. Ingat balik kata-kata Wak. Pada waktu kita di hadapan. Oh, okay. Itu video-video pendek. Tak boleh. Okay, so, itu sahaja Wak. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.